Kapitan, sudah minta maaf sama Mama belum? Sudah, Kek. Betul minta maafnya kayak gini, Kek. Gimana? Mama yang tercantik. Wah. Maaf ya, Bitan sudah membuat Mama kesel karena minta beliin mainan. Padahal mainan Bitan masih banyak. Wah, terus. Terus Mama bilang gini, tidak apa-apa sayangku, anakku yang ganteng. Ini Mama baru beliin donat buat Bitan. Waduh. Mama jawabnya dengan lemah lembut gitu deh. Tuh kan Mama itu selalu terbaik. Sudah Bitan keselin, masih dibeliin donat. Iya. Benar-benar ya, ibu itu wanita yang paling berjasa. Iya, Kek. Bitan jadi tambah sayang banget sama Mama. Karena Mama selalu lemah lembut, selalu perhatian, selalu khawatir kalau Bitan kelaparan. Takut Bitan kurus. Waduh. Kalau Bitan mah gak mungkin kelaparan. Benar, Kek. Makanya Bitan selalu subur kayak Mama. Bitan, kakek mau tahu dong bahasa Mandarin dari lemah lembut apa ya? Ayo kita tanyakan ke Lause, Kek. Oh iya. Apa ya, Lause? Benar, Mama tidak pernah mengeluh sekalipun dalam kesulitan. Makanya kita harus selalu sayang Mama ya. Bahasa Mandarin dari lemah lembut, wenrou. Lemah lembut, wenrou. Lemah lembut, wenrou. Ayo kita ucapkan sekali lagi. Lemah lembut, wenrou. Lemah lembut, wenrou. Lemah lembut, wenrou. Wah, hao pang, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Lemah lembut, wenrou. 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 Lemah lembut. Terima kasih Dodo ya dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu, dadah. Dadah.